Iya, gimana reaksi kalian setelah membaca chapter 215? Dan seperti apa yang Mimin sampaikan pada video diskusi di minggu lalu, bahwa chapter terbaru saat ini merupakan chapter tenang karena tidak ada sama sekali adegan pertarungan di dalamnya. Dan beberapa hal yang Mimin sampaikan juga terjadi pada chapter ini. Yang pertama yaitu Kaiden yang menemui garis Lutren. Tentu saja hal ini wajib dilakukan untuk menghindari kecurigaan. Walaupun ini hanya formalitas, tapi tentunya autor harus memasukkan scan ini ke dalam ceritanya. Yang kedua, pada akhirnya seluruh murid dari Akademi Awaken Dunia termasuk top 10. Di sini pada awalnya Mimin tidak terlalu yakin apakah top 10 nantinya akan berterima kasih kepada murid-murid dari Akademi Awaken Korea. Ternyata pada chapter terbarunya ditunjukkan bahkan anggota top 10 juga ikut berterima kasih kepada Sujiwo dan kawan-kawan. Walaupun memang hanya beberapa orang saja dari top 10 yang menemui Sujiwo. Dan mungkin saja ya ada juga bagian dari top 10 lainnya yang belum mau mengakui kehebatan dari anak-anak Korea. Mungkin aja. Intinya sebagian besar murid-murid dari Akademi Awaken Dunia sudah merubah pandangan mereka terhadap murid dari Akademi Awaken Korea yang awalnya diremehkan, kali ini ditinggikan. Nah, pada chapter ini juga ada hal menarik, yaitu saat perbincangan antara Kaiden dengan garis Lutren, bahwa kalau tidak salah mengartikan, si garis Lutren itu menyebutkan Pionix yang sepertinya itu adalah hewan peliharaannya. Kalau misalkan si Gen itu adalah leopard, jadi mungkin saja si garis Lutren ini memiliki Pionix. Dan perlu diketahui juga ya bahwa Pionix ini kan adalah hewan legenda yang sebenarnya tidak ada di dunia. Itu berarti jika memang translate-nya benar, mungkin saja ada hewan mitologi lainnya yang merupakan binatang buas di dunia manhua LSE. Mungkin aja. Kemarin juga Mimin pernah membaca salah satu komentar dari para readers yang menyatakan bahwa mungkin saja atau apakah ada makhluk buas lainnya yang berada di dunia elesit selain hewan-hewan nyata. Contohnya mungkin hewan mitologi yang disebutkan oleh garis Lutren yaitu Pionix. Jika Pionix ada, mungkin ada hewan mitologi lainnya. Tentu saja kita akan melihat hal tersebut di chapter-chapter mendatang. Apakah memang benar ada atau ternyata hanya Mimin saja yang salah mengartikan dalam translate-nya? Selanjutnya, kira-kira apa yang terjadi pada chapter mendatang? Tentu saja pada chapter 216 pastinya masih masa tenang. Kalau kita lihat pada arc-arc atau mini arc terdahulu, saat pertempuran selesai pasti akan ada hari-hari tenang sekitar 2-5 chapter atau 6 chapter lah. Dan yang paling penting yang masih Mimin harapkan adalah kemunculan karakter-karakter baru, terutama para keluarga dari top 10. Tadi kan disinggung juga oleh garis Lutren bahwa karena pertolongan Kaiden banyak organisasi yang terselamatkan. Berarti kemungkinan organisasi tersebut atau keluarga-keluarga besar tersebut pastinya ya, pastinya menurut Mimin akan datang atau mengunjungi Akademi Awaken Dunia. Terutama karena insiden yang baru saja menimpa anak-anak mereka. Dan tentunya mereka juga pasti penasaran terkait dengan sosok Kaiden dan juga murid ya, yang memiliki andil besar dalam penyelamatan murid-murid dari Akademi Awaken Dunia. Nah, tentunya jika ada karakter baru dari keluarga top 10 Akademi Awaken Dunia, pastinya setidaknya merupakan peringkat dunia. Walaupun mungkin mereka tidak masuk 10 besar ya, paling nggak masuk 50 besar atau paling rendah 100 besar lah. Tentunya kemunculan karakter-karakter baru yang kuat adalah hal yang paling Mimin nantikan. Apalagi jika karakter tersebut masuk top 10 peringkat dunia.
Yang penting sih intinya minggu depan masih minggu tenang. Oh ya, ada satu hal yang kelupaan. Jika kalian lihat pada chapter terbarunya, kita masih belum melihat Kang Suchon. Kira-kira dia dirawat di mana ya? Sungguh sangat sad boy sekali. Karena perawatannya kayaknya berbeda dengan perawatan dari anak-anak yang melawan anggota Frem. Atau mungkin juga di minggu depan akhirnya kita melihat sosok Kang Suchon yang sangat kesal karena ia tidak ikut serta dalam kejadian yang menggemparkan dunia persilatan atau dunia perawekenan. Dan tentunya itu adalah hal yang menjengkelkan mengingat ia tidak melakukan apapun. Kira-kira menurut para readers gimana? Coba tulis di kolom komentar. Oke, itu saja dulu untuk video kali ini. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.